Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat bangun pada pagi ini untuk menunaikan tugas rutin kita salat subuh berjamaah. Kita juga bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita peluang untuk memasuki tahun baru 2016, sebab tanpa izinnya barangkali kita sudah dipanggil. Cuma jangan anggap atau jangan berpendapat dengan perpanjangan usia automatically kita jadi insan yang baik di sisi Allah. Belum tentu. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nasi man tala umruhu wasa'a amalu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang semakin lanjut usianya semakin baik amalnya, sedangkan seburuk-buruk manusia orang yang semakin panjang usianya semakin buruk lakunya. Berdasarkan hadis itu, baik buruknya manusia bukan ditentukan sangat oleh pendek panjangnya umur, tapi sangat ditentukan oleh sama ada dia isi dengan amal baik atau amal sebaliknya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan sebaik-baik manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Saya lihat topik yang paling tepat, sebab kita berada pada awal tahun baru, adalah topik muhasabah diri. Muhasabah diri ini menghitung diri, menilai balik diri, re-evaluasi. Kalau orang seberang selalu menyebut introspeksi, melihat ke dalam diri masing-masing. Dan bila melihat ke dalam diri untuk diperbaiki sempena tahun baru, yang paling utama adalah kita mesti tengok agama kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita membaca wirid pagi petang, antara lain, tolong ikuti, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dan kesejahteraan pada agama kami, pada dunia kami, pada keluarga kami dan pada harta kami. Dari urutan yang empat itu, apa yang Nabi sebut dahulu minta diselamatkan? Dini, agama kami. Baru dunia, baru keluarga, baru harta. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, doa yang pernah diajar oleh Nabi yang dikatakan oleh ulama sebagai doa yang komprehensif, menyeluruh, tolong ikuti, Allahumma aslih lana dinana allazi
Wa'is matu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agama kami sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Cuba kita tengok urutannya. Pertama-tama Nabi galakkan agar minta diperbaiki apa dulu? Lagi-lagi agama. Sebab itu kita yang sudah umur 60, 65, 70, dari satu sisi memang bertambah umur kita, tapi pada sisi yang lain semakin dekat ajal kita. Betul tak? Semakin dekat. Kita boleh mati bila-bila masa. Oleh sebab itu, mengadakan introspeksi, melihat ke dalam diri, sangat mustahil. Ayat yang Ustaz baca tadi pada rakaat pertama, Al-Hashru, ayat 18. Dipanggil oleh ulama tafsir, tolong ikuti, ayatul muhasabah. Kalau kita hari ini kenal ayat 255 Al-Baqarah ayatul kursi, ayat 31 Ali Imran ayat tahaddi, ayat mencabar, ayat 2 dan 3 surat At-Talaq dikenal di kalangan orang-orang Melayu, ayat 1000 dinar. Kita tambah pagi ini dengan satu istilah dari ulama tafsir, ayat 18 surat Al-Hashru sebagai ayatul muhasabah, ayat re-evaluasi, ayat koreksi diri. Kita baca beberapa ayat dari surat Al-Hashru bermula dari ayat 18. Silakan, Al-Hashru, surah yang ke-59, juz 28, juz 28. Kalau Quran ini muka surat 9, surat Al-Hashru, surat yang ke-18, iaitu ayat yang ke-18, 9, 19, ayat 18, ayat 18, surah 59, juz 28. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal ladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladhina nasullah. Fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar. La yastawi ashabun nar.
jannah, ashabul jannati humul faizun, ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabal, ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, wa tilkal amsal nadribuha linnas, la'allahum yatafakkarun. Ayat 18 hingga 21 terjemahan ayat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni syurga. Penghuni-penghuni syurga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Cukup empat ayat ini untuk kita tafsirkan dalam satu jam ini. Ayat 18 dari surat Al-Hasyr tadi dipanggil juga dengan ayat muhasabah. Ini ayatnya. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri hendaklah melihat ke dalam diri masing-masing amal apakah yang bakal mereka bawa kelak pada hari esok. Tu bahagian itu tu namanya muhasabah. Hendaklah setiap diri melihat ke dalam dirinya bakal apa yang dia akan bawa pada hari esok. Esok di sini maknanya hari berhisab. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kata ulama tafsir, dalam ayat tersebut Allah panggil, hei orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Oleh sebab itu kita orang yang beriman, betul tak? Mesti merasa terpanggil dengan ayat ini. Allah bila panggil, Allah akan ikuti dengan suruhan dan larangan. Dan dalam hal ini uniknya dalam ayat yang pendek ini, Allah beri arahan pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah. Yang kedua, hendaklah setiap diri melihat ke dalam dirinya amal apa yang bakal dibawa pada hari esok. Ini yang disebut dengan muhasabah. Dan yang ketiga, uniknya, arahan ketiga ini sama dengan arahan pertama. Apa dia? Ittaqullah. Ittaqullah. Tengah-tengah muhasabah. Ini kata ulama tafsir memberi isyarat muhasabah diri yang paling tepat dan jitu ialah dengan mempertingkat ketakwaan kepada Allah. Hei orang-orang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu muhasabah diri amal apa yang kamu bakal bawa pada esok hari. Dan yang ketiga, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Perintah muhasabah diri, introspeksi, re-evaluasi diapit oleh dua perintah yang sama. Perintah apa? Bertakwalah kepada Allah. Ini memberi isyarat sesuatu yang paling baik untuk kita bawa nanti di akhirat adalah takwa. Adalah takwa. Ini diperkuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya. Tolong ikuti. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Buat perbekalanlah olehmu dari sekarang, karena sesungguhnya perbekalan untuk akhirat yang terbaik adalah takwa. Firman Allah. Hadis Nabi pula, tolong ikuti. Asqalu ma yuzanu fil mizani yaumal qiyamah at-taqwa. Sesuatu yang paling menolong memberatkan timbangan pada hari akhirat adalah takwa. Jadi tepat ha? Bila mempertingkatkan takwa, itulah cara yang paling tepat untuk muhasabah diri. Ustaz tak ingat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ustaz kalau tak sebut mana sedang tak ingat. Boleh di WhatsApp nanti. InsyaAllah kita cari dalam indeks. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, di antara adab manusia kepada dirinya, di antara adab manusia terhadap dirinya sendiri, pertama sekali taubat. Hadirin dan hadirat, kalau selama ini kita minum arak, berjudi, berzina, lalu tak taubat-taubat, betul tak? Kelak diri akan disiksa oleh Allah. Tapi bila kita taubat, Allah hapus. Itu adab terhadap diri nomor satu. Adab terhadap diri yang kedua, muhasabah. Muhasabah diri termasuk tak ke dalam adab-adab terhadap diri sendiri? Yang selama ini tidak ingat Tuhan, yang selama ini tidak ingat masjid, yang selama ini tidak salat, yang selama ini tidak tutup aurat, lalu muhasabah diri, lalu kembali ke pangkuan Allah. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah yaitu menampakkan kesungguhan untuk taat pada Allah. Banyak lagi, dia semuanya ada tujuh. Ustaz sebut tiga saja. Pertama tadi, adab terhadap diri nomor satu apa dia? Taubat. Yang kedua, muhasabah diri. Yang ketiga, mujahadah, bersungguh-sungguh. Oleh sebab itu, orang yang terus-menerus dalam maksiat, tidak mau tobat-tobat, sebabnya sebenarnya orang itu tidak beradab terhadap dirinya sendiri. Tidak sayang pada dirinya sendiri. Okey, kita berbalik kepada ayat. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat ke dalam dirinya sendiri amal apa yang akan dipersembahkannya kepada Allah pada hari esok. Makna hari esok?
hari kiamat, hari berbangkit, hari berhisab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ini memberi isyarat cara muhasabah diri, memperbaiki diri, koreksi diri. Yang paling bagus adalah dengan cara mempertingkat takwa kepada Allah. Definisi takwa yang paling lengkap adalah definisi yang diperkenalkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tolong ikuti. Al-imtithalu bil awamir wal ijtinabu bin nawahi. Buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Sayyidina Ali menambah, takwa seseorang tidak akan sempurna bila tidak ada empat syarat. Empat syarat. Juga Sayyidina Ali. Bila disebut Sayyidina Ali, jangan tuduh Ustaz Syiah. Sayyidina Ali betul tak salah satu daripada khalifah yang kita iktiraf? Cuma yang salah meletak Ali itu terlalu tinggi. Sehingga talbiyah haji pun labbaika ya Hussein, labbaika ya Ali. Itu dah keterlaluan. Rosak dan itu boleh bawa syirik. Definisi takwa menurut Sayyidina Ali, buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Dan beliau sebut lagi, untuk sempurna ketakwaan ke arah itu tidak akan mungkin bila tidak ada empat syarat. Tolong ikuti. Al-khawfu bil-jalil. Wal-amal bit-tanzil. Wal-iqna' bil-qalil. Wal-isti'adad liyaumir rahil. Kita jelaskan empat perkara ini. Pertama sekali, ciri-ciri orang yang bertakwa, mereka mesti ada rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Al-khawfu takut bil jalil, terhadap Allah yang Maha Agung, Jalla Jalalu. Mesti takut dulu. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, tolong ikuti. Ra'sul hikmah makhafatullah. Ra'sun kepala, al-hikmah bijaksana. Bahasa bebasnya, kemuncak bijaksananya seseorang sangat terletak pada takutnya pada Allah. Tak tengok manusia bijak, tengok saja sampai di mana takutnya pada Allah. Oleh sebab itu bila ada pemimpin yang buat rakyat suka-suka hati, mentang-mentang tentera di tangannya, penjara di tangannya, mahkamah di tangannya, lalu zalimi rakyat suka-suka hati, itu bukan pemimpin yang bijak. Sebab orang yang bijak, apa saja yang dia buat di atas muka bumi, dia nanti akan ditanya oleh Allah di dalam mahkamah ilahi. Betul tak? Dia akan fikir itu. Dia tidak akan salah gunakan kuasa. Sebenarnya tidak bijak. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, masjid kita yang akan jadi masjid yang megah insyaAllah menjelang Ramadan, insyaAllah. Siapa yang akan meramaikan masjid nanti? Tolong ikuti ayat 18 dari surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan dan meramaikan masjid hanyalah mereka yang punya lima sifat. Mereka beriman pada Allah, mereka beriman pada hari akhirat, mereka benar melaksanakan salat, mereka mengeluarkan zakat, dan yang kelima, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ada tak ciri-ciri orang yang suka memakmurkan masjid menandakan salah satu sifat mereka itu takut pada Allah? Iman pada Allah, iman pada hari akhirat, salatnya betul, mengeluarkan zakat, dan mereka orang yang tidak takut kecuali hanya pada Allah. Lalu apa kata Allah untuk orang tersebut? Mereka yang memiliki lima sifat itulah orang yang pasti akan mendapat hidayah Allah. Oleh sebab itu, ingin mendapat hidayah Allah, milikilah kelima-lima sifat tadi. Bila lima sifat tadi itu wujud pada diri seseorang, automatically dia akan suka dan hatinya senantiasa tergantung dengan masjid. Itu sebabnya kata ulama tafsir, bila satu-satu karya ribuan umat Islam, tetapi masjidnya waktu subuh hanya lima orang, waktu maghrib hanya satu saf, padahal ribuan di sekitar masjid orang-orang Islam, ini memberi isyarat nyata bahwa lima perkara tadi dah mula terhakis dari umat Islam sekitarnya. Apalagi bila kita faham ayat itu mengikat lima sifat itu dengan innama. Innama maknanya hanya saja. Maknanya tidak ada yang lima itu. Bila masjid umpamanya lengang, maknanya yang lima itu dah mula terhakis. Mudah-mudahan Allah beri kita kelima-lima sifat itu. Sekedar nak menjelaskan bahawa ciri-ciri pertama orang yang bertakwa, yaitu apa tadi, al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Takut saja tidak cukup. Syarat yang kedua, tolong ulang, al-amal bit tanzil. Mereka mengamalkan, melaksanakan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Jawabnya wahyu, bukan hanya Quran. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, unzila alayyal Quran wa misluhu ma'ah, telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Sepakat ulama hadis kata yang semisal dengan Quran itu adalah al-hadith. Cuma definisinya, Quran bila makna dan susunan kata-katanya 100% dari Allah, Nabi tidak tambah tak kurang walau satu huruf, namanya wahyu itu Al-Quran. Sedangkan bila wahyu datangnya dalam bentuk makna dan Nabi dibenarkan menyusun dengan bahasa sendiri, itu namanya hadis. Oleh sebab itu, takut saja tak cukup bila tidak diikuti dengan mengamalkan apa yang telah Allah turunkan. Allah turunkan ada berapa tadi untuk umat akhir zaman? Dua, Quran dan Al-Hadith. Betul tak ada jaminan dari Rasul? Aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia yang dua itu? Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Itu sebabnya bila kita lihat rukun Islam pertama, dua kalimah syahadat. Jangan salah faham, bukan satu kalimah syahadat, dua kalimah syahadat.
Rukun dua kalimah syahadat pula ada tiga. Ucap dengan lidah. Yang kedua, benarkan dengan hati kandungan dua kalimah syahadat. Dan yang ketiga, laksanakan tuntutan dua kalimah syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Tolong ikuti. An-nutku bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil arkan. Rukun dua kalimah syahadat ada berapa tadi? Ucap dengan lidah dua kalimah syahadat, benarkan konten dua kalimah syahadat dalam hati tanpa ragu Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, dan yang ketiga, laksanakan tuntutan dua kalimah syahadat dalam kehidupan. Hadirin dan hadirat, apa tuntutan asyhadu an la ilaha illallah? Kita mesti taat pada Allah, betul tak? Suruhannya buat, larangannya jauhi. Bila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang dituntut oleh kalimat itu? Kita mesti taat pada Rasul, buat suruhannya, jauhi larangannya. Oleh sebab itu, bila seseorang fasih mengucap dua kalimat syahadat, bila ditanya tak ragu lagi Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, disuruh salat tidak salat, disuruh tutup aurat tidak tutup aurat, dilarang rasuah judi masih dilanggar, orang tersebut layak dikatakan mukmin atau munafik. Munafik, cakap tak serupa bikin. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk itu. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sebabnya ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Sayyidina Ali ada empat. Pertama sekali, takut kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, kita kena amalkan apa yang Allah telah turunkan. Yang Allah turunkan ada berapa tadi untuk umat akhir zaman? Dua, Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, wal iqna' bil qalil. Kita hendaklah qana'ah, berpuas hati, hendaklah reda terhadap pemberian Allah walau sedikit. Bil qalil, wal iqna' bil qalil, berpuas hati dengan anugerah ilahi walau sedikit. Sama ada sedikit dari sudut anak, hanya satu dua orang, cucu, rezeki, harta tak banyak, kita hendaklah iqna'. Iqna' maknanya berpuas hati. Sebab semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal iqna' bil qalil. Oleh sebab itu, bila kita terlibat dengan pasar malam, kadang-kadang dapat untung 500, kadang-kadang dapat untung 700, kadang-kadang dapat untung 200, kadang-kadang hujan lebat hanya dapat jual RM50. Semua kita kena ucap apa? Alhamdulillah. Itu namanya iqna. Iqna berpuas hati dengan apa yang Allah telah peruntukkan. Berusaha tetap berusaha, tetapi hasilnya kan berbeza. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Orang yang bertakwa, dia akan senantiasa reda dengan anugerah ilahi. Nah, yang terakhir ini yang paling mustahak, wal isti'dad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa, ciri-cirinya yang keempat, senantiasa membuat persiapan untuk bekal hidupnya sesudah dia mati. Memperbanyak bekal untuk hidup sesudah mati, termasuklah muhasabah tadi yang dituntut. Hendaklah setiap diri melihat ke dalam diri masing-masing, amal apa yang bakal dipersembahkannya kepada Allah pada hari esok. Ghadin itu tomorrow. Tomorrow di sini esok dengan makna hari berbangkit, hari berhisab. Tadi kita dah sebut bekal yang paling baik untuk kita bawa berdasarkan ayat Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buat perbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah apa tadi? Takwa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, penghujung ayat
18 yang disebut dengan ayatul muhasabah, Allah sebut, tolong ikuti, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha tahu. Ingat selalu hadirin dan hadirat, tuntutan dua kalimat syahadat perlu kita laksanakan untuk melayakkan amal kita diterima oleh Allah. Apa maksud Ustaz? Syarat amal saleh yang selanjutnya diterima oleh Allah ada dua. Lakukan amal itu ikhlas lillah. Memang kita datang ke masjid, tetapi nawaitu kita, niat kita ke masjid terkadang-kadang berbeza-beza. Menurut penilaian kita sama saja, tapi penilaian Allah sama atau beza? Beza. Nampaknya kita salat sama, tapi penilaian Allah tidak sama. Ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk. Ingat hadirin dan hadirat, kata para ulama, salat bagaikan manusia. Manusia dikatakan manusia selagi ada roh dan jasad. Salat ada jasadnya, salat juga ada rohnya. Jasadnya salat adalah pergerakan, qiyam, ruku, i'tidal, sujud, bacaan. Itu badannya atau jasadnya salat. Sedangkan rohnya salat adalah khusyuk. Oleh sebab itu, seseorang yang hanya pentingkan pergerakan, walau tuma'nina, walau fasih dalam membaca, tapi bila tidak khusyuk, sebagaimana manusia tidak layak dikatakan manusia hanya ada jasad tanpa roh, begitulah bukan salat lagi bila pergerakan sempurna tapi tidak ada khusyuk. Begitu ulama membuat perumpamaan. Syarat kedua, ikhlas lillah, itu syarat pertama. Yang kedua, ibadat itu mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Rasulullah. Sebabnya kata Imam Ibn Al-Qayyim ketika mengulas rukun Islam yang lima, kata beliau, dua kalimah syahadat yang terletak paling atas, kemudian barulah salat, puasa, zakat, haji. Keempat-empat ibadat utama ini dan ibadat-ibadat lain Allah tak akan terima kecuali jika memenuhi dua syarat yang tersirat di dalam dua kalimah syahadat. Syarat pertama tersirat di dalam asyhadu an la ilaha illallah, iaitu ikhlas. Sesuai dengan maknanya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oleh sebab itu, ingin salat diterima mesti lillah. Ingin puasa, zakat, haji diterima mesti lillah. Lillah dengan makna apa? Karena Allah, tidak karena yang lain. Itu ikhlas. Namun demikian, ikhlas macam mana pun seseorang dalam beribadat masih belum tentu diterima oleh Allah kalau tidak ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini yaitu mutaba'atur rasul, ikut cara rasul. Ia tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keikhlasan saja tak cukup. Ustaz buat contoh mudah. Barangkali jamaah ada yang mengatakan, ala si fulan itu salatnya jam 6 suku karena azan jam 6.5 minit, 10 minit kemudian qamat. Saya tidak salat lebih awal lah subuh, mudah-mudahan dengan lebih awal lebih afdal.
Dia buat subuh jam 4. Nampak ikhlas. Bercanggah tak itu dengan ketetapan Rasulullah? Yang subuh mesti terbit dulu Fajar Sadiq. Fajar Sadiq diperkirakan 6-5 minit hari ini. Ikhlas saja tak cukup kalau tak ikut cara Rasulullah. Betul tak Rasulullah telah tetapkan ukuf di Arafah 9 Zulhijjah bermula tergelincir matahari? Umpamanya ada jemaah haji kata ikhlas, saya hendak ukuf di Arafah selama 1 minggu atau 1 bulan, bermula 1 Zulkaedah sampai 8 Zulhijjah, lalu balik 1 bulan 1 minggu. Sia-sia, sebab Nabi telah tetapkan wukuf yang diterima 9 Zulhijjah. Andai kata dia pulang pagi pun setelah 1 bulan sebelum Zuhur pun tak sah. Boleh faham maksud saya? Itu sebabnya hadirin dan hadirat, ingat selalu kata para ulama akidah, apabila rukun iman pula, rukun iman yang 6 itu mau diperkecil, dia menjadi 3. Dia menjadi 3. Tolong ikuti. Al-Wahdaniyah, Ar-Risalah, Al-Ba'su. Al-Wahdaniyah iaitu keyakinan kita hanya Allah saja yang berhak disembah. Ar-Risalah maknanya kerasulan. Keyakinan kita Allah memiliki rasul yang tunjuk ajarnya wajib kita ikuti. Hadirin dan hadirat, betul tak matlamat kita dicipta oleh Allah untuk beribadat padanya? Betul tak? Tolong ikuti ayat 56 Az-Zariyat. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka memperhambakan diri kepada aku. Okey, itu matlamat Allah cipta kita untuk mengabdi kepadanya. Macam mana cara kita mengabdi pada Allah? Jawapan awalnya, tak tahu. Mengapa tak tahu? Karena Allah tidak beritahu kepada setiap individu, sama ada insan atau jin. Takkan Allah tak beritahu, Ustaz? Ada. Cuma Allah pilih setiap generasi orang yang paling bagus untuk diturunkan wahyu. Lalu orang itulah yang dipanggil Rasulullah, yang bertugas menyampaikan pesan Allah pada umat. Betul tak? Oleh sebab itu, beribadat pada Allah bila tidak ikut cara Rasulullah, reject. Setuju tak kalau Ustaz katakan Rasulullah adalah insan yang paling tahu cara untuk mendapat reda Allah? Betul tak? Sebab beliau dapat wahyu. Ustaz buat contoh, turun dari Isra Mi'raj, betul tak Nabi dapat tugas salat 5 waktu sehari semalam dan agar disampaikan pada umat? Betul tak? Setelah mengucap kalimat syahadat, hendaklah salat 5 kali sehari semalam. Nabi tak tahu pada pagi itu sehingga Allah utus malaikat untuk mengajar Nabi. Malaikat demo, malaikat praktis al-salat sejak dari takbir hingga salam. Setelah Nabi berpuas hati, malaikat ghaib menghilang, lalu giliran Nabi himpun para sahabat. Lalu Nabi praktik salat sebagaimana yang malaikat tadi ajar. Setelah selesai itu, inilah akhirnya muncul hadis Nabi yang paling popular. Tolong ikuti. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok tadi cara aku salat. Sahabat pun ikut. Hari ini memang kita tidak lihat baginda salat, sebab baginda telah meninggalkan kita 15 abad yang lalu. Tetapi bila kita pelajari hadis-hadis Nabi, kan ada bab rukuk, ada bab takbiratul ihram, ada bab salam, ada bab, betul tak? Kita ikuti, itu sunnah Nabi. Sebab seseorang tidak akan sempurna ibadatnya pada Allah kalau hanya pakai Quran. Wahai Kasim Ahmad, wahai Kasim Ahmad, kamu kata hadis Nabi sudah tak relevan lagi. Kita hanya balik pada Quran.
awak punya ibadat tak akan sempurna. Tolong ikuti. Aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Yang datang dari Allah hanya itu. Siapa yang explain pada kita salat itu mesti diawali dengan takbir, di mana letak tangan, bagaimana rukuk, apa yang patut dibaca setiap qiyam, yaitu surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tak baca Fatihah. Betul tak itu semua terdapat di dalam Quran atau hadis? Itu sebabnya Quran saja tak cukup bila tidak balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kita yang berpahaman ahlu sunnah wal jamaah, setuju tak kalau ustaz katakan insan yang paling sempurna menafsirkan Quran adalah insan yang kepadanya Quran itu diturunkan? Betul tak? Sebab beliau dalam menafsirkan mendapat tunjuk ajar daripada malaikat. Dan beliau maksum. Betul tak? Bukan akal. Bukan akal semata. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, jadi sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ustaz ulang sekali lagi, agar ibadat kita, ubudiah kita, pengabdian kita kepada Allah menjadi sempurna, syaratnya ada berapa tadi? Dua. Pertama, lakukanlah amal itu ikhlas lillah. Yang kedua, lakukanlah amal itu bersesuaian dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.